karena aku rese banget dari pagi-pagi udah kasih aku foto. Foto minuman yang aku suka banget. Semoga di sini ada ya. Gak ada. Tapi ada ini sih. Ini yang lu suka juga nih, Ra. Iya, ini enak tau. Iya, beli ini deh. Ini tiap kali aku nongkrong di sini, biasanya aku cuma makan 2 item sih. Karena aku udah cobain semua, 2 ini yang paling enak. Dulu tuh tempatnya gak kayak gini, tapi sekarang tempat buat dine-in-nya jadi lebih banyak. Yang paling mencolok penampakan topoki di meja. Dan menu yang sering aku pesan sih selalu kimbap isi tuna. Curut ikut makan ya. Ini tuna jadi aman. Cian. Kenapa aku suka kimbap tuna? Karena tunanya enak dan banyak. Cian. Dulu sih nggak ada tuh yang namanya menu dumpling. Makanya nih aku penasaran pengen coba. Tambah rawit biar ada pedesnya dikit. Kalau urusan mandu, nggak ada yang ngalahin Aju si Di Myong Dong. Sebenarnya sini juga ada ramen, ada topoki, tapi aku nggak terlalu suka yang di sini. Ramennya enak sih, cuma aku lagi menghindari nih hari ini. Aku mau tuna ya. Ini habisin ya. Nyam 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 nyam. Mana tunanya? Mbak, aku boleh minta satu ini? Oh, deng. Ini termasuk menu kedua yang pasti aku pesen tiap kali main ke sini. Apalagi kalau batuk dan musim hujan. Makan ginian pas banget buat tubuh dan tenggorokan. Cah. Kuahnya berasa makin segar kalau dicampur kecap asin, cabai rawit. Lihat dia montok banget. Montok dan tebal. Ini coba. Nyam 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 nyam. I would do anything at all. No, I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just. Buat kalian yang belum pernah nyoba minuman ini, kalian harus coba sih. Ini sebenarnya kalau misalnya nggak mau minuman yang berbayar tuh di sini juga dikasih gratis gitu loh tuh di sebelah situ. Jadi tinggal ambil. Cian. Iya, aku mau kesana sebentar. Ya udah jangan lama-lama Curut. Iya. Wah, iya lagi asik makan. Aku mau ambil es krim. Setelah itu aku harus masuk ke dalam. Aku harus berhasil sebelum. Biasanya aku kalau misalnya udah selesai makan di sini, dessertnya itu selalu es krim. Ini tuh ada yang aku suka banget sih ini. Ini sama ini aku suka banget, apalagi yang ini. Cuma kalau udah di sini tuh aku biasanya makan yang ini. Ketahuan. Curut, kamu ngapain di situ, ha? Bandel ya. Ini aku selalu makan yang ini. Melon. Ini es krim favorit, kan? Ini aku suka karena rasa melonnya kuat dan kaya banget. Nyam nyam nyam. Curut dari tadi gak bisa buka kesian. Goer sih bibir. Jahat loh. Mari kita ke tujuan berikutnya.
ini kita menuju tempat makanan yang aku udah janjiin entah dari video menggila di pasar. Ini ada makanan Korea gitu, kayaknya aku pengen nyoba deh. Ada nasi goreng gila. Tapi kalau ngomongin nasi goreng gila, ada yang enak banget banget banget. Itu nasi goreng gila terenak yang pernah aku makan sih. Udah lama banget ya. Baru sekarang bisa kesampaian. Patokannya adalah pavilion 28 nih, lurus terus sampai kalian ngelihat di sebelah kiri nanti ada bank BTPN. Dia tuh biasanya mangkalnya di depan situ. Ya kira-kira sorean lah jam 5:30-an gitu. BTPN kiri kan? Nih, BTPN. Tapi dia belum ada, jadi kita harus nunggu lah ya. Tempat mangkalnya tuh di sini. Kalau kalian datang sebelum jam 5, kalian tunggu aja sampai jam 5:30. Tapi kalau lewat jam segitu dia nggak ada, berarti nggak jualan. Mas Yono, aku mau satu ya. Pedas, pakai ati ampla, nasi gila. Aku wajib sih pakai ati ampla. Telur dan ati ampla digoreng bersama, lalu baru masukin sayur-sayuran. Dan dikasih semua bumbu, diaduk lagi untuk terakhir kalinya. Oh, kalau misalnya kalian pesen pedas, hati-hati ya. Soalnya tuh aroma cabenya kayak nusuk hidung kalian gitu pas Mas Yono lagi masak. Saat makan, Chan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah ini, ambil dikit. Oke. Chan. Yummy. Tolong. Ini aku biasanya harus ngaduk dulu sih. Kalau udah diaduk makin enak gitu. Apalagi kalau nasinya sampai kena kecapnya. Oh my god. Ini pedesnya enak gitu loh. Terus bumbunya aku gak paham sih. Bumbunya enak banget. Keliling nyobain nasi gila di beberapa tempat. Menurut aku yang paling enak sih tetap ini. Dan... dan ini porsinya banyak banget. I like it. Ada hati ampla campur ayam sama kasih sedikit telur. Satu sendok isinya kebahagiaan. Aku suka wortel sih, suka banget malah. Mas Yono, bisa gojekan nggak? Bisa ya? Kalau gojeknya ke Bandung? Lihat deh, masih sisa banyak dagingnya. Terakhir. Chan. Yummy. Ini loh, yang dari waktu itu aku ngutang. Utang sama kalian. Ya hujan lagi. Pakai kuah nasi gorengnya. Nasi gila kuah. Udah hampir mau 2 tahun Mas Yono. Udah lama ya. Pasti Mas Yono kangen kan sama aku. Aduh,
kasih foto-foto ya. Aku sama mau satu lagi dibungkus tapi ya Mas Yono ya.